Iya, masing-masing mereka diajar memang. Oh, ada pasti. Om, sesekali kalau misalnya konser suka bawa anak dan dibuat penyemangat, mungkin lagi kadang-kadang kalau kebetulan di dalam kota ya, di Jakarta, anak saya bawa juga. Itu sekaligus untuk memperkenalkan juga maksudnya ini. Biasa untuk kalau lagi cek soundnya aja di siang hari atau sore, karena kalau malam kita tampilnya sampai malam sore. Responnya gimana? Terlalu kecil. Iya. Responnya tapi gimana sih Om? Udah ada kasihkan nggak sih? Kasih gitu ngeliat. Apanya di atas panggung gitu? Oh gitu. Gitu, gitu, gitu. Dia sendiri udah ngikutin nyanyi semua lagu-lagu God Bless. Oh serius? Oh, berarti udah dengerin lagu-lagu God Bless? Udah, udah sering. Dan semangat dia. Semut hitam, panggung sandiwara, apa dia udah hafal tuh. Saat ini udah berapa Om usianya? Udah berapa? 2,5 tahun. 2,5 tahun. Perkembangannya sangat cepat ya Om. Iya. Progresnya sangat cepat ya. Sudah terlihat generasi berikutnya dari Om Ia ya. Amin. Apakah akan diarahkan sih Om jadi penyanyi juga musisi, atau musisi? Enggak juga ya. Itu semuanya dari yang di atas yang ngatur. Tapi bakatnya udah kelihatan Om ya. Kita dukung aja. Tapi bakatnya udah kelihatan ya. Oh, bakatnya luar biasa. Suaranya melengking, keras, dan semangatnya untuk gerak apa gitu. Udah mulai bisa jingkrak-jingkrak dia sekarang. Oke. Okay. Nambah lagi gak? Om, insya Allah. Om, gak nutup kemungkinan ya nanti bisa duet bareng bapaknya di petas panggung ya. Ada rencana mungkin? Minta nomor kontak ya? Boleh foto Om?